dalaman tubuhnya. Mana Pak, gak kelihatan. Woi, jangan bercanda. Gak kelihatan, teman-teman, sumpah. Mana ya? Oh, tuh, ada tuh. Wah, tolong, aku diculik. Tolong. Tolong, ada gadis diculik, tolong. Tolong. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini kita bakal main lagi game Drunk on Nectar, teman-teman. Tapi seperti biasa, sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk kasih like dan juga subscribe ke channel ini sekarang juga sekarang. Yang punya Instagram, jangan lupa untuk di follow itu Play with Reganya. Di follow atau Play with Reganya kalau enggak nih. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai ya. Di sini kita bakal cobain hewan yang lain ya. Setelah kemarin gue sebelumnya pakai apa spider. Sekarang kita cobain pakai yang lain. Kita mau cobain pakai apa ya? Banyak banget cuy, sumpah. Kayaknya gue tertarik banget sama ulet sih, si ulet ya, caterpillar. Nah, di sini by the way gue bisa pilih cewek sama cowok. Aduh, kalau cewek yang pasti mungkin bisa bertelur gue, teman-teman. Nah, kalau yang cowok ngapain ya? Ngapain ya teman-teman ya? Tapi gue pakai yang cewek aja deh. Kayaknya kita pakai yang cewek aja teman-teman. Kita play langsung ya. Oke. Ternyata kalau caterpillar ini awal mulainya begini teman-teman. Lihatin tuh. Jadi telur dulu kita. Yuk kita hold left mouse button. Yuk perjuangan tuh. Waduh, saudara-saudara gue udah pada bangun pak. Mati nih pak. Kita gak dikasih daun nih pak. Hold W. Oke kita keluar. Oke kita keluar. Alhamdulillah. Bentar pak, ini kualitas gambarnya bisa dibagusin lagi gak ya? Gue penasaran. Oke, di sini gue berubah jadi epic semua, apply. Walaupun gak ada perubahan sih kayaknya teman-teman. Beneran, liatin aja. Kayaknya gak ada perubahan deh, gambarnya sama-sama aja begitu ya pak ya. New life stage, oke. Oh, kita makan tinggal ya. Ini gak ada perintahnya apa. Makannya gitu teman-teman. Gue tuh bisa moonwalk makannya. Gue makannya sambil moonwalk aja teman-teman. Nih, kita bikin jebakan buat saudara kita biar jatuh mereka teman-teman. Kita bikin jebakan ya buat saudara kita biar mereka jatuh. Waduh, suara game hilang tau. Hah? Suara game hilang, sumpah. Suara game ada cuy, cuman hilang. Gak ngerti. Nah, ada lagi. Ada lagi teman-teman. Gue pengen bikin jebakan biar saudara gue jatuh teman-teman. Kita kan benci sama saudara kita cuy ini cuy. Ntar memperebutkan harta warisan ya. Kita bikin dia jatuh ya. Ah, dia kabur teman-teman. No. Dia. Ah, dikit lagi cuy, itu jatuh tinggal. Ah, men. Pinter dia. Wah, saudara gue udah gede coba deh cuy. Wah, gue dibully bisa-bisa nih. Awas. Gue bikin jatuh. Gak bisa cuy. Gue bikin jatuh dia. Jatuh. Kok gak jatuh sih? Ini. Gini. Harusnya jatuh bersama kita. Awas. Jatuh woy. Ini dia gak jatuh. Emang ini ajaib ya gamenya ya. Kita terbang ya. By the way, ini badan gue semakin besar ya. Liatin deh, liat tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Badan gue semakin besar di sini. Dan di game ini bisa ada sandbox mode ya teman-teman ternyata. Demi queer life has been all eaten up. Terus gue harus ngapain? Gak ada. Main sumpah main, ini gak ada perintahnya dong. Gak, gue bingung sumpah, gak ada perintahnya lagi. Lah, gue bingung gak ada perintahnya cuy, sumpah. Oke, sekarang baru ada petunjuknya teman-teman. Tadi tuh gak ada ya, nah udah ada lagi. Sekarang tadi gue restart dulu. Dan gue ganti kulit teman-teman teh. Tuh, ganti kulit ya. Iya, ganti kulit. Jadi ini new life stage, oke. Jadi ini kayak, ini teman-teman. Untuk belajar juga ya, gimana sih kehidupannya si kemarin kan laba-laba ya, laba-laba tuh dari mulai awalnya gimana, persaingannya gimana gitu ya. Sampai ini juga sama kupu-kupu juga gimana sih dari ulat dulu, ulatnya bagaimana, kepompong, begitu kayak teman-teman di game ini tuh cuy. Dan ada mode sandbox-nya di mana gua bisa bikin macam-macam sebenarnya teman-teman. Maksudnya macam-macam tuh bisa bikin jumlahnya yang banyak banget gitu, momonnya enggak tuh. Ya hewannya ya. Oke, by the way ini gajah jatuh sumpah sebelah banget. Gue udah bikin lubang sih biar jatuh saudara gue teman-teman. Oke, press right mouse lagi. Masih ganti kulit dong.
Masih ganti kulit, masih ganti kulit. Gua kapan jadi kupu-kupunya ya? Pengen jadi kupu-kupu, woy. Tolong lah ya. Oke, kita ganti kulit lagi. By the way, gak enak banget ini, bro. Daunnya kita di bawah daun. Nah, harusnya gini, cuy. Nah, ini baru bener nih. Ini baru bener nih. Harusnya gini. The milkweed leaf has been eaten, all eaten up. Terus... sama lagi pakai tadi, Pak. Terus gue harus ngapain? Kalau udah kayak gini, gue harus ngapain, cuy? Gue gak tau harus ngapain lagi nih kalau udah kayak gini, cuy. Dan suara lagunya hilang. Kenapa suara gamenya hilang mulu? Sebel banget gue asli lah. Oke, teman-teman, gue baru paham. Ternyata maksudnya tadi tuh ini ya. Jadi daunnya udah limit, cuy. Udah nggak bisa lagi dimakan. Ya kan? Tadi kan soalnya it's all been eaten up katanya. Jadi udah limit, udah nggak bisa gue makan lagi. Gue harus pindah tempat. Tapi padahal mah daunnya sih banyak gitu tuh, cuy. Masih banyak yang bisa gue makan loh, cuman dianggapnya sama si game ini udah habis, udah nggak bisa dimakan lagi. Makanya gue harus pindah ini, cuy. Ini gue pindah paling atas ya, teman-teman, di sini nih. Nah, di sini aja nih, biar nggak ada saudara-saudara gue, kita dominasi. Kita dominasi daun sini ya. Nah, ya kan tuh. Om bisa ini bisa makan lagi, teman-teman. No, ya kan. Kuatin, cuy. Saudara-saudara gue udah pada gede semua, gila. Aduh, gila. Gue masih kecil dong. Saudara-saudara gue udah pada jumbo-jumbo gitu kan badannya, Pak. Ya Allah, ini kalau gue digebukin nih. Kalau kita rebutan harta warisan nih, meninggal gitu nih. Masih juga dia ternyata, teman-teman. Jadi berapa? Ini ketiga kali ya. Ini ketiga kalinya dia ganti kulit, gue rasa. Ternyata dia masih ganti kulit lagi. Oke, masih ganti kulit lagi, teman-teman. Sudah badan gue sudah jumbo gini, dia masih ganti kulit juga. Ini by the way, saudara-saudara gue datang, Pak. Mereka sudah mulai memperebutkan harta warisan. Kayaknya kita cut saja, teman-teman. Daripada gue bingung di sini. Oke. Kabur-kabur cepat-cepat sebelum saudara gue yang lain pada ikut ke atas, Pak. Ngikut gini gue nih, saudara-saudara gue. Oke, teman-teman. Ah, jatuh gue. Oke, kesini. Ah, gila, bener pusing banget gambarnya. Oke, aman. Itu, Tin, daunnya udah kayak gitu, gak jatuh dong, Tin. Daunnya udah kayak gitu, bener loh. Tapi mereka masih pada hidup aja tuh. Daunnya gak jatuh ke bawah gitu ya. Gak hilang daunnya, hebat banget emang ini game. Oke. Press right mouse to begin pupation. Pupation itu apa sih? Pupation. Kepompong gitu? Under. Oh iya, under tuh. Ini kepompong. Nah. Ya, teman-teman, hold left mouse spin a silk pad. Oke, ngapain, Pak? Oke. Bikin apa tuh dia tuh? Carefully place your rear legs on silk. Rear leg ini kah? Oke, udah berhasil. Space bar to hang down. Oke. Kepompong, teman-teman. Terus hold left mouse. Oke, teman-teman. Aduh, gue takut dimakan. Awasnya kalau daunnya dimakan sama saudara-saudara gue, Pak. Jangan sampai daunnya dimakan sama saudara-saudara gue. Lihat. Oke, akhirnya kita jadi kepompong. Oh, di time skip. By the way, saudara-saudara gue kenapa dia diem ya? Nge-freeze, teman-teman. Ini kita berdiam diri di sini berapa hari ya? Kepompong tuh berapa hari sih? Ini kan kalau di aslinya gitu ya. Ini satu hari. Kan satu hari, teman-teman, udah terlewat tadi. Ah, dibangun saudara gue. Oh, enggak. Saudara gue pada ikutan juga, cuy. Wah, seru banget, rame-rame. Mabar, teman. Mabar. Satu hari tadi udah lewat ya. Dua hari, teman-teman. Dua hari, oke. Okay. Udah kasih gue. Dua hari kan? Dua hari nih. Udah malam tuh, dua hari ini. Aslinya berapa hari? Gitu? Ada yang tahu gak kalian? Gue soalnya... terakhir belajar begini kayak SD ya. Udah lama banget, cuy. Oh, kita udah mau keluar tuh. Kita udah keluar tuh. Lihat. Udah bentuknya sudah terlihat, teman-teman, kupu-kupu di situ. Saudara-saudara gue sama udah mulai kelihatan kupu-kupunya. Oke. Okay. Ya, udah kelihatan kupu-kupunya, teman-teman. Tiga hari kayaknya nih. Nah, 3 hari udah malam. Oke, okay, 3 hari ya. Ini kayaknya enggak akan gua skip sih proses di sininya, cuy. Supaya kalian bisa lihat dari awal sampai dia keluarnya ya. To be drunk on nectar, to flutter in the skies, joy. Apa tuh? Hold way. Oke, okay. Keluar. 3 hari berarti kalau di game ini ya. Jasinya nggak berapa hari, gue nggak tahu. Keluar. Gue paling lama, Pak, keluarnya, Pak. Woi, udah gue hold way, woi. Woi. Oke, okay, gue keluar. Hold left mouse to plumb fluids into your wings. Nggak kelihatan, Pak. Iya, nggak kelihatan sih. Gue pengen lihat. Aduh. Lu biar sudah gue pada pergi lupa. Gue pengen lihat. Ngapain sih maksudnya itu? Fluids apa? Into your wings. Kita zooming. Gue zooming in. Sumpah. Aduh, ya Allah. Malah banyak lagi pada dia, Pak. Ini gue zooming in. Susah banget. Berat banget zoominginnya, Pak. Beneran. Gue klik kiri. Gue klik kiri nih ya. Ngapain dia? Dia ngapain tuh? Dia ngapain sih?
Tuh dia ngapain sih? Dia ngapain? Gak jelas. Oke. Yeay! Aku tumbuh. Sumpah suaranya hilang-hilangan mulu. Gak ngerti suara gamenya kenapa ya gitu cuy. Hilang muncul. Gitu suara game dari tadi cuy. Dan sekarang aku harus ngapain? Cari bunga. Set. Drinking nectar, fill your crop with nectar from flowers. Oke. Okay. Enggak tahu. Kita sini. Set. Oke. Okay. Kita minum all the nectar in this flower has been aduh, man. Bukan saudara-saudara gua tuh itu cuy, pelit mereka cuy, enggak bagi-bagi. Mereka tuh egois. Parah banget dah. Sini. Ada enggak ini? Warnanya ada IC. Terbang. Ini kayaknya kok ini masih ada. Gua yakin masih ada. No, udah parah cuy. Saudara-saudaraku jahat banget cuy. Nah, lagi minum. Lagi minum. Oke. Minum nektar nih gua nih. Dah. Masih kah? Ini masih gak sih? Gue gak ngerti cuy. Gak ada gambar, gak kelihatan soalnya prosesnya gimana. Diem aja tuh, kayak diem aja. Fill your crop with nectar first before attempting to mate. Oke. Oh udah, oh emang gitu cuy. Cuman dia cuma diem doang. Udah diem langsung, udah pergi aja kita tinggal sekarang cuy. Tapi ini by the way sumpah udah diambil semua sama saudara-saudara gue cuy. Bener-bener kurang ajar saudara-saudara gue. Anaknya teh gitu, saudara-saudara gue begitu orangnya teh emang. Kurang ajar cuy. Gue gak dibagi sama sekali cuy. Ada, yuk. 1 hour later. Oke, finding mate katanya. Release peromones. Eta naon peromones, cuy. Ah, eta. Aduh, gue pengen ke atas cuy, gue penasaran. Gue bisa terbang ke atas ini kah? Nabrak daun? No. No, daunnya tembus. Jauh apa gue bisa terbang? Apakah gue bisa terbang ke luar angkasa, teman-teman? Ya? Apa gue bisa terbang keluar angkasa? Kalau misalnya bisa, ini NASA tidak perlu mengirimkan lagi roket ya. Cukup kirimkan Rega Budi. Dan wow, dunianya. Wow, kosong. Wow, kosong dunianya. Nggak ada isinya apa-apa, teman-teman. Kita beli kagak ya, teman-teman, by the way. Kita ikutin misi lagi ya. Jadi ternyata kosong cuy, nggak ada. Gue kira ada burung zer gitu, ada burung berlewat. Ternyata nggak ada cuy, kosong sama sekali. Dan gue gak tau sih mentoknya sampai kemana cuy. Tapi gue gak mau nyobain, males jauh banget soalnya pasti. Langsung aja ke bawah, menukik. Serrrr. Cari mate. Kita mau weak ini kayaknya cuy. Gue rasa kita mau weak ini. Nah. Ini. Set. Ya dia kabur pak, kurang ajar. Ih, jual mahal, kurang ajar lu. Karena gue yang cewek loh. Harusnya gue yang jual mahal. Ya Allah. Bentar. Oke. Attract. Oke, teman-teman. Oh, liatin. Kawin. Terus ngapain kita? Nggak ada petunjuknya, sumpah gue bingung. Petunjuknya hilang-hilangan. Tuh. Gue ini klik-klik aja terus ya. Petunjuknya hilang-hilangan cuy, parah cuy. Summoning the males katanya cuy. Maksudnya apa summoning the males? Oh, datang. Oh, datang semua teman-teman. Datang semua. Lihat. Wah, kondangan. Oh, kondangan. Asik, kondangan teman-teman. Ayo sok dituang we pak sok. Oh, prepare to race. Apa nih kok tiba-tiba balapan? Race across pink trails katanya. Press spacebar tuh. Oh, brrrr. Oh, brrrr. Attract mail. Ah, kabur. No, masih ada. Break free space. Aku di weak. Kabur kita di weak teman-teman. Jangan weak aku jangan. Hentikan. Ya bete. Tolong. Ini seru banget mainin jadi kupu-kupu cuy. Beda-beda dengan yang laba-laba kemarin ya, gabut laba-laba. Ini kalau kupu-kupu seru cuy, gak bohong gua. Nanti kita bakal cobain juga yang lain nanti kayaknya cuy. Cobain juga yang hewan lain ya. Lebah, kayak lebah seru deh lebah. Ah, kabur.
Oke. Ini gak beres-beres sumpah loh. Kayaknya gue harus diem deh. Kayaknya gue harus diem. Tap spacebar to burst. 11-3 miles left katanya sih. 10 sampai ini gue harus ngapain sih? Tugas gue tuh ngapain sebenarnya? Gue tuh lagi ngapain nih cuy? Kayaknya apa? Kan mau week, harusnya gue diem dong. Nah, attract. Apa gue harus bikin semua malesnya cabut sampai tinggal sisa satu cowok lagi gitu ya? Mungkin itu bisa jadi juga sih ya. Mungkin biar sisa satu cowok lagi cuy, jadi yang terbaik gitu, mungkin lagi seleksi gitu ini. Soalnya gue suruh ke ping-ping tuh cuy. Nah, biar mereka coba dulu ya. Oke, udah teman-teman. Part 2 Sky Race Flying Fastest Man. Wow, ya kan tuh harus iya, kita harus memperkaya menyeleksi teman-teman. Altitude to low, fly higher to skies. Oke. Okay. Kita harus terbang ke langit teman-teman, ini mencari pria terbaik gitu ceritanya teman-teman, yang paling hebat bisa saingan sama kita mungkin ibaratnya. Gue pokoknya terbang setinggi-tingginya ini. Oke, okay, berhasil gue. Ah, gila belok susah banget cuy. Belok susah banget. Oke, okay, let's go. Bunyi-bunyi terong gitu mulu cuy. Gue gak ngerti. Oke, okay. Lama banget sumpah. Terbangnya tuh kayak maju cepet, lambat lagi cepet, lambat lagi gitu teman-teman. Jadi kalau gue klik spasi terus-terusan dia kayak gak berpengaruh gitu, aneh. Oke, okay, kita berhasil teman-teman. Wow, jadi dia yang dapetin gue. Land down on a milkweed flower to meet with him. Oke, okay, jadi. Jadi gini teman-teman, kalau jadi yang mungkin kalau kita salah jalan gua. Kalau kita jadi yang kupu-kupu yang cowok, mungkin tugas kita untuk ngejar yang cewek gitu ceritanya teman-teman, mungkin di game ini ya. Tapi karena kita yang cewek tadi pakainya, jadi kita yang dikejar gitu. Kayaknya sih kayak gitu teman-teman. Oke, kita ke sini. Follow the pink trails. Nah, kita bakalan bikin kepompong. Kepompong bikin telur kali sini. Oke, berhasil. Woi, mana woi? Lama banget dah. Ini mana? Ini gua. Yang cowok datang. Position your rear end towards your partner. Your partner gak tuh. Gini kah? Gimana sih? Gua gak tau bentukannya gimana teman-teman. Ah, gini. Carefully move, interlock your abdomen with this. Apa maksudnya cuy? Carefully move. Apa maksudnya? Tolonglah dipakai bahasa manusia, jangan pakai bahasa hewan. Mana gua paham, Pak? Tuh. Nah, spermatofir transfer, hold left mouse button. Apaan tuh? Wow, gila men. Ini apa kayak dalaman tubuhnya? Mana apa gak kelihatan? Woi, jangan bercanda. Gak kelihatan teman-teman, sumpah. Mana ya? Oh, tuh ada tuh. Wah, tolong, aku diculik. Tolong. Tolong, anak gadis diculik, tolong. Tuh, nanti teman-teman tuh. Tubuhnya berbeda ya, isi dalamannya tuh. Ini gua ngapain sih? Lama banget, Pak, enggak beres-beres. Woi. Lama banget penasaran gua. Masih diculik lagi, gua diculik lagi. Ntar bapak gua marah loh, lu culik-culik gua loh. Oke, kita antepin dulu aja ya. Oke, mating victory. Ada victory gak tuh cuy? Victory gak sih? Hold left motion to drink nectar. Pak, sumpah lah ini kenapa gue jadi begini ya? Nah, oke. Okay. Gue jadi step 3 cuy, gak bisa ngapa-ngapain, aneh banget sumpah. Oke, okay, teman-teman, kita bakal beranak ya di sini. Hold right mouse to, jadi kita bakal melahirkan di sini. Tung, mana woi? Oh, ditembak cuy. Tung, oke okay, satu. 10 so explore. Ayo. Tung. Maju dikit. Tung. Oke. Okay. Oh, beranak. Kak, tung. Oke, okay, let's go. Dua lagi. Ke sedikit. Nah. Oh, oke. Okay. Udah beres kah? Find another plan. Oh, banyak cuy. Jadi kayak misah-misah ya. 30 daun. Tuh. 30 daun cuy. Overcrowded X katanya. Oh, enggak boleh situ cuy. Enggak boleh situ. Enggak boleh. Di sini.
Ah, nggak boleh ini masih tadi juga. Oke, teman-teman, ini kita malah kondangan lagi ya tuh. Ini teman-teman apa mel-melnya. Jadi ini kayaknya proses kehidupan si kupu-kupu ini udah kayak gitu doang sampai dia bikin bikin telur tadi, teman-teman. Ya nanti telurnya jadi ulat lagi, ulat jadi kepompong lagi, kepompong jadi kupu-kupu lagi. Pokoknya kayak gitu terus, teman-teman. Tapi sekarang berubah tuh, 5 sampai 6. Jadi kayak makin dikit mungkin makin tua gitu kali ya kupu-kupunya. Tapi yang jelas ini dia yang kehidupan kupu-kupu. Nanti mungkin kalau misalnya kalian suka, kita bakal coba lagi yang lebah-lebah mungkin cukup menarik kalau misalnya kalian suka ya. Pokoknya kalian terus aja di kolom komentar bagaimana pendapat kalian tentang game ini. So, kayaknya video sampai segitu dulu, teman-teman. Terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih banyak lagi tuh attract mail. Ya gitu lagi, teman-teman. So, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga subscribe channel gue. Terima kasih banyak. See you next time.